Dengar. Dengar gak? Dengar. Dengar gak? Dengar. Tuh. Ah, gunpowder, bodo amat sama gunpowder. Oh, udah gak ada, udah gak ada, udah gak ada. Sebelum kalian nonton videonya sampai habis, gue minta waktunya untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa juga ya nyalakan loncengnya. Gue tunggu sampai 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah, cekidot. Kita tonton videonya sampai habis. Alright. Yo, what's up guys? Balik lagi di channel gue, itu Dosurs. Back again with me di video gaming. Kali ini gue bakal main Resident Evil 2 Remake, lanjutin part 8. Gue nggak sendirian di sini, gue ditemenin sama si Randy. Bagi yang nggak tahu sama Randy ada di video ini. Tahu. Randy. Kita semua. Oke, itu dia Randy. Karena di part kali ini bakal susah ya. Gue bakal ngelawan Mr. X. Nanti kita ini dulu ke left. Mana tuh? Lo pernah mainin ginian nggak, Ran? Belum, boy. Belum sama sekali nih. Wih, belum sama sekali nih. Nah, ini nih. Habis ini kita bakal ketemu Mr. X nih. Mr. X siapa? Oh, itu ini monster. Rajanya. Iyalah. Lagi. Iya, Leon Lex itu. Tunggu sebentar. Nah, itu dia tuh. Aduh. Kecil sih. Kecil gede gitu. Oh, nih. Gue deg-degan nih, sumpah di sini. Taruh. Mana tuh orang tuh? Kok nggak ngelawan sih? Kurang. Mana nggak jelas. Aduh dulu. Wah. Makan tuh. Woi, ya aduh. Kurs aing tuh kurs. Aduh. Jesus. Aduh. Bada goodbye. Lari. Waduh, coba lu pakai headset, Ran. Nih, parah banget ini suaranya. Lari. Mana tuh orang itu? Tadi enggak. Oh, itu dia tuh orang. Jalan orang. Aduh, itu serba tadi suaranya. Aduh, suaranya, boy. Aduh, ini bodo amat. Enggak ada. Ya. Ini kemana, Cuk? Ini kemana? Kesini. Aduh, kok deket suaranya? Aduh, deket suaranya. Ya goblok itu, buntu aja. Tadi dulu. Aduh, dengeran suaranya, Pak. Ngepron dong. Gak bisa, Pak. Oh no, shit. Di kesini, Bang. Di kesini dong, taruh. Langsung, Pak, lari, Pak. Pak, dia di sini, Pak. Tolong. Aduh. Lari, Pak. Aduh, kucing-kucingan ini Mr. X. Aduh. Alik. Nih, mana nih? Oh, iya, sini. Tuh, bantu, Boy. Nah, ini. Tahan dulu, Boy. Oh, diterang, sih. Ini terang nih. Ini kita ke main hell-nya nih. Tuh, aduh, salah jalan. Aduh, ketemu dong sama dia, Pak. Aduh. Mana dong? Emang sih mesti lo coba lo makanya cobain pakai headset. Tapi kalau pakai headset gue enggak bakal bisa ini. Ya, Marvin udah jadi. Oh no. Damn it. Ya. Marvin udah jadi zombie, guys. Kayak yang di apa nih, gimana apa nih? Taruh, bro. Yang dua dunia gitu sih. Iya. Yeah. Aduh, tolong. Mati lo. Kepala itu. Kalau nembak palanya lebih sakit apa enggak? Lebih sakit, Pak. Tapi ya gitu, mesti susah. Nah, kita ke roll film dulu, guys. Nah, ini gue belum ambil-ambilin nih.
Nah, ini dapat nih. Aduh, gue deg-degan parah, bro, bro. Gunpowder, kita combine aja. Dapat. Nah, ini kita ada dapat roll film nih ya. Kita ini nih. Roll filmnya mana, Pak? Aduh, nggak profesional ini. Roll film ini dia take out dulu. Aduh, kita fine, masih fine lah, santuy aja udah. Kita test use DCM. Ah, ini mah udah. Yuk, langsung saja kita melewati. Kita ambil gear-nya dulu. Gear ambil, guys. Gear ambil dah. Oke. Okay. Lawan. Hah? Lawan lagi nanti, Pak. Anak STM aja. Ya begitu, Pak. Nanti tiba-tiba. Tahan dulu. Ada suara. Kita harus ke cutting tool, Pak. Aduh, ngelek-lek, Pak. Di mana nih? Nah, lu nggak bangun kan, bro? Oke, di sini ada. Lu deh. Kedengerannya sih kayak ini, Pak. Oh, nggak ada. Udah gua matiin semua. Nah, ini. Aha, inilah keuntungannya kalau kita ambil kunci ketupat. Oke, apa nih? Gunpowder lagi, bro. Nanti aja lah. Nah, speaker. Spare key. Wah, kita pecahin, bro. Spare key, bro. Ayo, bantuin gue. Bantuin gue. Ini salah. Nah, tuh kalau merah itu salah di. Halo. Berarti ini. Ah, oh, harus hijau-hijau gitu. Iya. Yeah. Hah, terus? Atas. Ih, mana lagi deh? Bawah. Ya, salah, bawah, Pak. Bawah. Ini. Atas dulu tadi. Ini, terus mana? Atas. Nah, bawah. Ini. Bawah. Dong, bawah. Salah, Pak. Nih. Nah, ye. Enggak, kiri lu, kiri bawah. Nah, atas. Atas. Ini bawah. Berarti ya? Iya. Nah. Nah. Oke, dapat. Berarti kita langsung ke tempat leaker tadi untuk ngambil heat pouch. Oke, spare key. Pak, denger gak? Denger gak? Itu dia di sini. Mana? Aduh, lu. Coba sih. Ah, mending kita cabut aja dulu dah. Duh. Kaget bego. Santuy. Ya. Di sini lagi ntar deh. Tuh kan dia di bawah tuh. Mana? Ah, deket banget sih sama kita dia, bro. Tinggal ngambil tuas. Tuas di mana ya? Tiker, bro. Itu di mana lagi tuh dia tuh? Coba kita mati, Pak. Dia di sini, Pak. Oh. Bro, kita puterin. Sini lo, bego. Oh, dia enggak bisa lihat kita deh. Sini lo. Turun nembak tahu enggak? Enggak, kalau nembak enggak kelihatan. Dia bego, so. Ini bisa naik, ya? Enggak tahu. Tahu dulu, guys. Oke, itu gitu tuh, dari situ tuh gitu. Oh, masuk pintu loh. Ada tandanya enggak? Aduh. Suaranya. Oh, itu naik dong, Us. Oh, sabar. Berarti kalau dia naik kita turun. Cepetan. Cepet. Suara. Lu. Nyangkut lagi. Bodoh banget lu. Cepet. Ke lantai satu. Cepetan. Aduh, Marvin mati lu, Marvin. Ah. Udah kejar-kejar nih. Ini mati lu sono lu. Ah. Mau bangun lagi tol. Ah. Pak. Aduh, di sini liker lagi, Pak. Ah. Marvin tuh. Bukan. Ah, masuk. Cepat, Pak. Masuk. Tuh. Ah, gunpowder, bodo amat sama gunpowder. Ah, ini tool. Ah, kita ambil dulu.
Aduh. Langsung pak Zombie. Boy, kasih tahu dulu boy. Ih, gua nggak tahu, gua tahu. Itu pintu nyala-nyala serius. Gila, nggak ada apa-apanya nih. Berarti ke lantai 4. Oke, ini udah bisa ke lantai 4 nih, serius. Liker sini kan udah mati nih. Kok game mulu gue yang kaget lu enggak kaget tuh. Tadulu. Enggak. Oh, kan. Tadulu. Ada dia sumpah. Aduh. Tadulu sabar-sabar kita naik dulu. Oke, naik. Minum dulu ini. Wah, tuh liker tuh monyet. Lalu kita ambil darah dulu, terus kita naruh kunci dulu. Naruh kunci dulu store, kita ngambil mixer green. Shotgun berguna enggak sih? Berguna. Waduh, kita kurang heat pouch. Kita kurang heat pouch, bro. Serius. Ada di sini. Serius ada di sini, kedengeran. Nah, tuh itu. Gak bisa di lot sini, gak bisa. Karena ini ruang save, kita save dulu. Gak bisa di lot sini. Gue cupu banget main game horror gini. Shit, ditau dong. Tadi kaget nih yang zombie tadi. Kaget kok. Aduh lu. Mana dia udah ke atas lu. Masih di situ Pak. Kelamaan jalan. Aduh lu. Masih ada jejak kakinya. Lelet. Aduh, shotgun sama sekali enggak ada, enggak guna banget buat shotgun. Ngebunuh dia pakai apa? Dia enggak bisa ngebunuh. Sampai babak terakhir dia, babak terakhir, level terakhir. Nyampe atas belum ya? Kedengeran serius. Ya ke bawah dong dia. Oh, udah enggak ada. Ah! Depan muka sih. Dia nge-stop di situ. Kacau. Ke atas belum? Ya elah dia masih di situ muter-muter. Kok kurang bego makanya. Dulu belum ada suara. Ah gila lo. Tuh kan masih ramai banget ini di record room, masih ada bom. Saya di ini. Aduh. Saya dengar. Masih bro, sabar. Udah gak ada. Mati nih sih, di import tuh. Mati loh. Mati, bego. Gak mati-mati ya. Mati lagi. Udah lah. Gila lu. Tuh kan kesini lagi kan. Dia ada di atas tuh, Di. Naik ke atas, Di. Iya, naik ke atas. Nah, ini kita buka-bukain dulu dah. Kan spare key nih, kita use dulu nih. Oke. Nih, apa yang kita belum buka nih? 203. Apalin, 203. 203. Oke, kita dapat tas. Wuh. Dapat tas. Oke, taruh apa yang belum kita iniin? Wah, banyak banget. 20 itu udah. 106 roll film lagi. Itu masih banyak. Ah, bitch. 106. Cepat. Nah, oke. Udah ban lagi nih. Key pouch. Wuh, lega sudah tasku ini. Sedang aja deh, cabut dulu lah. Kita ke tempat itu dulu lah. Oke.
Tuh kan masih ada kan, bro? Ya elah. Oke, kita save dulu. Pause, save. Oh guys, jadi sampai sini dulu part mendegangkan ini ya kan? Jadi kejar-kejar Mr. X tuh makan tuh, ha? Dan abis ini, part abis ini kita bakal ke lantai 4 ya kan, yang di perpustakaan itu kita taruh tuasnya, dongkraknya, baru kita ke atas ngambil gear ya kan. Gimana nih? Deg-degan enggak tuh tadi kaget, ha? Deg-deg seru. Oke, jangan lupa subscribe nih di bawah dan jangan lupa komen and subscribe di bawah. Oke. Gua Daus dan dia Randy. Stay awesome.